mati lampu. Memberikan berita gembira
cerita tentang bakal lahirna Nabi akhir zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti urang mengenal nama para pengikut tercantum dalam kitab ini. Nama admirabel tercantum dalam kitab Zabur. Mudmud, Mesia, termasuk Adhen Erata, termasuk Maitriya, termasuk anu aya dina kitab Kidung Hindu, sang penggenggam hujan. Ia adalah nama-nama daripada junjungan Kanjeng Nabi Muhammad. Himada ia adalah termaktub dalam Injil Barnabas. Lamun urang terus membaca kitab-kitab moal ayuh pun tentang nama Nabi akhir zaman, ialah sangat luar biasa. Nopali untung ia adalah roba pagawean atau ajaran ibadah anu teuh di umat baheula, hanya khusus jang para anbiya, tapi di umat Nabi akhir zaman ia lain jang salah kadar Nabi unggul, tapi jang umat nagurang kabehan. Alhamdulillah. Yai di antara naon lamun keur baheula umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Haji Pendi, ini orang Haji Pendi dari Ibrahim. Haji Pendi, nyana melamun kenalan ke jeneng awawe Pepen. Ini boga perfect masih
maksiat, moga kerepek ieu dia maksiat geus ditulis. Tapi hormat Nabi akhir zaman kakara kerepek moal ditulis. Jadi lamun geus kabuktian nyaan nalika ieu dia maksiat pasti kakara ditulis. Itu pun cek Allah, hei malaikat, ulah loba-loba hiji bae tulis. Hiji maksiat, hiji maksiat, hiji bae. Masyaallah, kunaon? Izin karena Nabi anu sangat luar biasa karena termuliakan Nabi maka dimuliakan umatnya dosa tetapi hiji andai kata kerepek mual ditulis tapi lamun kerepek mah iya ndek tahajud dipeti tulis jangan laksanakan ndek tahajud tulis hei berarti udah sungguh ke orang kata baik kan jalan hari alhamdulillah kerepek endut ngaji kemudian endut ngaji kata baik menang ganjaran pahala ngaji alhamdulillah katakan ngaji masih kudu rajin-rajin enak baik. Niat ngaji Amil, niat ngaji Jurumiyah, niat ngaji Fikih, niat ngaji Hadis, terus diganjar dengan bodoh, abang bodoh. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin, wal hadirat rahimakumullah, adik-adikku sekalian, teruskan talabul ilmi, teruskan cita-cita karena nu diturunkan pertama ku Allah subhanahu wa ta'ala ayat anu paling pertama kabar hingga saat dikuhiro turunnya ayat ikro baca wahai Muhammad ngagetor terkan gen ngagetor anu sangat luar biasa menjawab ma'ana bikorin saya tidak pandai membaca. Di dekat kumalaikat ibu ras-ras ditanggung kenceng dilepas ketik ikra baca wahai Muhammad tetap jawabannya satu ma'ana bikor saya tidak pandai membaca kembali di dekat ditanggung kenceng dilepas ketik datang satu kali tetap ikra baca. Masya Allah, ialah pesan ayat anu paling pertama ikro. Baca, naon kudu dibaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat sabaraha ayat Allah dengan ukur dua ayat Allah. Kaji ayat anu tersurat. Naon ayat anu tersurat? Seluruh kitab suci jumlah 104 kitab anu terus terakhir Al-Qur'anul Karim dia adalah ayat-ayat anu tersurat. Iqra baca. Injil iqra baca. Zabur iqra baca. Taurat iqra baca. Surut-surut. Waduh kiai Injilna geus teu aya asli aya nama. Zabur kesayangan masuni, Taurat kesayangan masuni, Romo surut-surut mah seluruh kitab suci geus terangkum dalam kitab terakhir Al-Qur'anul. Maka membaca Al-Qur'an sama dengan membaca seluruh kitab-kitab suci. Ialah Al-Qur'anul. Iqra baca ayat anu tersurat. Kedua, ayat anu tersirat. Naon kiai anu tersirat? Ayat anu tersirat adalah seluruh ciptaan Allah. Tuh langit ieu adalah ayat Allah. Iqra baca langit. Iqra baca perbintang ayat langit melalui ilmu naon kiai? Ilmu perbintangan, melalui ilmu falak, melalui ilmu astronomi. Melalui pesan Allah. Benar? Benar.
Benar. Ikra baca naon anu kudu dibaca? Tuh aya gunung. Di sekitar urang aya gunung. Baca gunung adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulah ngabaca gunung teh ya, andahan kawaja ablay ka pinggir gunung. Represi. Baju ribut didorongin rakan. Membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ikra baca. Tuh, lautan Masya Allah dengan deburan ombaknya, ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang lautan. Ulah-ulah dia ke pantai lainan membaca ayat Allah malah mawaan setan. Mawaan siloki. Terus nelelau. Hatiku bagaikan deburan ombak. Tidak ada yang bisa meredam hatiku kecuali engkau. Curi sama masih semua. Lain kita kesitu ikro baca adalah ia lontak melalui ilmu selalu. Tuh masalah. Roba ikro, 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 baca, baca, baca. Melalui ilmiah, maka sang proklamator agung bukannya gantungkan cita-citamu setinggi langit, setinggi langit. Masya Allah, ulah nulis lahirlah. Nanti ya, bagaimana itu ya? Antara yang membuka langit, seorang pati perhatian itu ya, baik. Kata main dia tu sana tangan dia, lelis sama situ. Karena bangun dosa ini, kalau itu membawahan, dikepos ke, kekurang. Nyen surat apa SMS, air lagi. Akhir praktiknya dijawab pintu, tidak air lagi, waduh. Masya Allah. Otomatis bakalnya sakitku di sini, bakal. Pahit, ngajike, pahit, nalar, pahit, ngapal. Tadi itu apa gantung diri baik itu. Hei, gula santan melemah. Iya, terus cita-cita ya. Para santria, santriwati, gula sampai terganggu dalam urusan. No, teruslah. Iya, kudu himmatul aliyah. Himmatul aliyah. Masya Allah, himmatul rijal. Taqtaul jibal. Cita-cita seorang pejuang, seorang laki-laki, iya mau bisa bangun kalau mau turun gaji, bangun dan bisa nyetak gunung karang. Kenapa? Oh, cita-cita lima mau turun dan gaji, bangun dan bisa nyetak gunung karang. Mantep kan? Oh, masya Allah, gunung karang kasih tante, kawin tante, itu lagi ngobrol bisa umur. Tapi awas, salur kumaha bae ngelmu, indek kumaha bae, mulai sampai lepas kelanjutan ayat Bismillahirrahmanirrahim lagi sholat dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kurang lalu kurang ingat ke Allah, sangat dan kurang buka ilmu luhur, bakal tawaduk terbuka rasanya benar. Benar? Orang yang mempunyai ilmu ke Allah, alhamdulillah hafal Al-Quran kita nekutada ayin ya dalam Al-Quran karena bismi robika ladhi nah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menepuk gadakna ayin ya itu adalah setan berarti benar nah ujumlah alhamdulillah apa kita dimulai kita tanggung, kita pengen, kita tafsir, kita hadis. Masya Allah, diberi anugerah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak perlu menepak dada karena bismi rabbikal ladzi khalaq. Nang Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk taladukeun urang teh kita dapat Allah
semangat lagi tapi tetap kalau di dalam keseharian kami keluar kan Allah Subhanahu Wataala. Ibu sekalian, intinya bulan sampai putus asa, putus semangat, terus berjuang dalam mencari ilmu supaya kita bahasa tidak berbeda, tak perlu jubah. Kita seorang laki-laki tak perlu jubah dengan mungkas gunung. Artinya ini saking semangat-semangatnya tapi tetap kembali kurang tawadu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan minta Allah diberi ilmu, diberi ilmu apa? Amin. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa fahman sofiyan. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa fahman sofiyan. Amin ya Allah ya Rabbal. Etalah doa santri bulan dari setiap pada sholat etak berikanlah Allahumma rizukni bulan diberi doa kuguru memanfaat selama berjuang jadi santri etak berikanlah Allahumma rizukni ilmana ilmu yang pribadi terus etak mengis menta ilmu manfaat menta ilmu manfaat. Kahinke munis di kepala ilmu kata wikawin aparan Allahumma zawini tuh ada Allahumma zawini ilmu nabian tadi ya Allah anugerahkan kaulah ilmu anu mampa kata kebaran terus datang ke kepala ilmu umur 20 tahun dan kawin-kawin kakara Allahumma zawini ya Allah kawin ke gula. Nah, karena kita kawin pun di sumber dulu-dulu tahun tadi buat Allah, maka Allah menjelaskan ya, Allah menjelaskan itu pakai kita umur dulu-dulu tahun. Nah, iman karena doa Allah dijabah 5 tahun berarti kawin umur dulu-dulu 5 tahun. Oh! Dari tanpa diperhitungkan kira-kira kalau bisa mampir ke dia tapi masya Allah dia dikatakan wakil takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berjumpa bisa berbarengan nanti dalam akhirnya pun bisa berbarengan melalui jalur kecintaan juga kejuntunan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mudah-mudahan pembangunan di dia selalu diberi kelancaran budaya halangan kisim tidur sehingga terus supaya dia berkah pembangunan. Amin. Berkah pesantren dia. Amin. Berkah para santri-santri. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Tuhan diberi ijazah kepada guru membangun membaca surat Al-Fatihah. Maka yuk dan pembarengan baca surat Al-Fatihah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Di situ sekian, mudah-mudahan